Heh, awas kamu nyerempet Mercy saya. Nyetir aja susah banget. Rebues gelap ya? Rebues terang dong. Eh mas, lu beli di mana ini mobil? Pokoknya punya mobil. Aduh, gila lo. Ini kan mobil mahal. Mobil lo ada persenel mundurnya enggak? Biarin. Mobil. Ajelek. Mundur gimana sih lo? Ini aja. Jelek. Gimana sih bukan mobil yang ngelakuin dari jam malam lo. Enggak aja lo. Kan kotor nih. Gimana sih lo? Turun dong. Turun. Ini kan mobil mahal. Gimana sih lo tega-tega amat? Mobil lo norak kayak orangnya. Biarin. Mobil lo sih nyentrik. Rita, aku pulang dulu. Dah, Joy. Biarpun mobil gini juga belinya di toko, bukan di warung. Awas kamu, jangan naik mobil ini. Kualat nanti kamu. Bahnya mobil. Sombong loh. Mobil begini aja, jelek. Yuk. Mat. Udah deh, gak usah dipikirin tinggal laku anak-anak ya. Gue ntar anterin pulang ya. Gue pengen naik mobil lo. Ya? Ya, boleh saja. Ntar setelah kuliah, kau pasti ku antar pulang. Ke ujung dunia pun, pasti ku antar. Oh, sungguh-sungguh kan kau? Emang mukanya muka dangdut? Udah apa ya? Iya. Ini mobil baru, silakan masuk. Awas ya. Hop. Ya. Pegang yang kuat ya, Rija. Sama ngebut nih. Bisa apa mobil kayak gini? Bisa dong, mas. Cuman 100 aja sih. Oke, mundur. Terus. Hop. Monyong lo. Gile betul si Rita. Dia mau naik oplet. Aduh, kenapa jadi njot-njotan begini sih mobil lumet? Barangkali persenanya kurang masuk di lubangnya. Maklum, masih baru. Nanti, lama-lama, jalannya juga bisa lancar. Kondut-nutan begini, persnelingnya dong masukin. Nah gitu. Nah sekarang kocok-kocok kuplingnya. Nah gitu benar. Sekarang gasnya tekan biar dalam. Ya. Kalau masuknya pas, enak meluncur. Mat, sekarang kita mau kemana sih? Kita cari tempat rekreasi. Kita santai. Sedap. Baby.
Bagus ya. Bagaimana sih pikiranmu? Lowong masih sekolah kok sudah minta kawin. Ibu sama sekali tidak setuju. Ya ini kan baru usul. Kalau boleh ya syukur, kalau enggak ya bolehin dong. Usul gemblung. Biar harta bapakmu yang disimpan di luar negeri tidak habis dimakan 7 turunan. Tapi kalau soal kawin, sekarang ini ibu tidak setuju. Sekolah dulu. Kalau sudah lulus, baru minta kawin.